video ini kita disclaimer dulu ya. Video ini memang sengaja kami potong hanya untuk menampilkan bagian-bagian mana yang penting yang sebenarnya bisa masuk dalam video yang sudah disebarkan di publik. Kalibrasi. Ini benar-benar raw material. Dan ini memang kami potong untuk menunjukkan apa namanya beberapa potongan video yang harusnya ini juga masuk dalam video yang rangnya peristiwa agar membuat perannya berbeda. Video ini kalau mau membuat rangnya peristiwa memang sejak awal harusnya memang ada dalam konstruksi video yang dibentuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, video ini khususnya yang dua orang yang naik dan turun, ya, dua orang yang naik dan turun itu menceritakan SS memanggil ABC-nya, dan di titik inilah sebenarnya yang kami tadi sampaikan, SS kepingin tahu apa yang terjadi dalam peristiwa Magelang, yang salah satunya kalau kita kenal itu saudara Baradae. Jadi saudara Baradae disuruh naik ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang, dipanggil ke lantai 3. Yang satunya juga begitu, ABC yang satunya dipanggil ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang. Kalau yang sudah beredar di publik, di titik itulah ya menanyakan apakah Anda, apakah kamu mau menembak. Jika kita lihat lini masa, pembicaraan lini masa, ini angka 1631. Yang dimaksud angka 1631 itu ini. Sejak komunikasi. 1631 itulah yang ketika kami datang ke Jambi, kami mendapatkan informasi 1631 itu Joshua masih bisa berkomunikasi dengan suara dengan saudara I. Nah itu makanya kami cek di lini masa macam-macam, dan ternyata waktu itu Joshua masih hidup. Di tengah informasi sudah meninggal, dan meninggalnya di jalan tol di Magelang atau di suatu tempat. So, ini yang kami dapatkan foto, yang kami bilang tadi foto tanggal 8 Juli tahun 2022, ya, nggak sampai satu jam setelah peristiwa penembakan. Ini terjadi, foto ini diambil tanggal 8 bulan Juli tahun 2022, kurang dari satu jam pasca peristiwa penembakan. Nah, ini salah satu titik di mana tembakan rekoset itu ada. Ini di lantai, ya, tembakan yang nantinya akan menjadikan titik rekoset.